yang bener ngasih gua kan. Selamat datang di konferensi pers Paperworks by Jeffrey Nicole. Dan kita sambut sekarang Aldi Eka Putra bersama Felix Eliezer Cia. Oke, dipersilakan dulu buat Bang Aldi Eka Putra, Bang Felix, dan Jeffrey Nicole. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman pers yang sudah menyempatkan. Terima kasih banget sudah hadir. Sedikit pembuka di konferensi pers ini, saya mau perkenalkan dulu siapa sebenarnya ketiga orang yang ada di depan kita ini. Yang pertama itu ada Bang Felix. Bang Felix ini adalah owner plus driver Vape House, distributor yang sudah lama menjadi partner Tunisian Together, punya base di Bintaro, dan kemudian bukan cuma di distributor dan owner di banyak Vape House, Bang Felix juga berkarya di industri vape, salah satunya kolaborasinya dengan Tunisian Together dan Jeffrey Nicole dengan judul Paperworks. Kemudian Bang Aldi Eka Putra. Bang Aldi Eka Putra adalah co-founder dari Tunisian Together, perusahaan branding dan ink liquid manufacturing. Sudah banyak brand liquid vape yang meledak di pasaran hasil branding dan manufacturing dari perusahaan ini. Meskipun baru terhitung baru, yaitu sejak 2019, Tunisian Together sudah mencetak banyak prestasi lewat belasan produknya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah Jeffrey Nicole. Kita tahu sama-sama, aktor muda tanah air Indonesia ini sangat-sangat biasa menghiasi layar lebar. Nicole juga aktif menyuarakan pendapatnya tentang isu-isu sosial di masyarakat dan kecintaannya terhadap Indonesia. Aktor 21 tahun ini juga baru-baru ini viral karena kepeduliannya turun ke jalan bersama teman-teman mahasiswa dan teman-teman guru dalam aksi menolak Omnibus Law. Oke, teman-teman, sebelum kita, mungkin teman-teman dari pers akan banyak pertanyaan. Sebelumnya ada beberapa, untuk membuka ada beberapa pertanyaan dari saya. Selamat sore. Sore. Oke, ini kan tadi sudah dijelaskan sebenarnya di awal bahwa
ini adalah e-liquid di industri vape. Nah, kemudian Vaporox sendiri sudah berjalan di pasaran, tapi tiba-tiba ada Jeffrey Nicole yang masuk ke bisnis ini. Nah, tapi sebelum akan dijawab, aku mau ke Nicole dulu. Kenapa sih Jeffrey itu tiba-tiba memilih untuk gabung di industri vape? Oke, selamat sore semuanya, apa kabar? Kenapa aku mau gabung di sini? Pertama karena sebenarnya banyak banget bisnis yang pengen gue gelutin bang, kayak entah fashion, entah apa. Tapi pas ketemu Tunisians Together, Bang Felix, Bang Aldi, ketemu Cloud Stripper, gue ketemu orang-orang yang gue bisa percaya nih bisnis sama mereka nih. Secara distribusi, secara produksi, mereka udah profesional lah, mereka udah terjamin profesionalnya. Dan makanya gue dengan senang hati mau join di bisnis liquid vape ini karena orang-orangnya dan juga menurut gue pasarnya juga bagus. Dan ya, itu sih. Oke, kalau dari Bang Aldi, Bang, ini kan Vaporox ini produk yang udah ada. Nah, itu sebenarnya sejauh mana sih, kenapa tiba-tiba Nicole ada? Atau apakah ini produk memang dari awal sudah bareng sama Nicole atau seperti apa? Boleh diceritain. Halo, jadi gini, Vaporox ini so far udah berjalan kurang lebih 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Jadi awalnya memang kerjasama antara Tunisian Together dan Cross Deliver memang menghasilkan satu produk pertama. Memang sebenarnya hubungannya udah kurang lebih 2 tahun Tunisian Together dan Cross Deliver ini berjalan. Terus kita akhirnya sepakat bikin gara kita bikin nih, kita bikin Vaporox dari awal. Dan dari awal memang kita udah pengen, kita butuh satu icon karena memang base brandingnya sendiri kita memang lebih ke menyuarakan suara rakyat, suara Indonesia, termasuk ke rasa juga kan memang lokal banget yang diangkat. Oke, akhirnya sampailah ketemu sama Nicole. Memang karena kasarnya ini punya kita bertiga akhirnya, punya Cross Reaper, punya Nicole, dan punya TNT. Nicole masuk, nah kita kasarnya rebranding produk ini dengan hadirnya Nicole, dengan gayanya Nicole. Jadi selain sebagai pemilik Jeffrey Nicole pun sendiri di sini sebagai icon yang mewakili Vaporox sendiri untuk disampaikan ke semua user. Jadi intinya Vaporox ini kemudian Jeffrey Nicole ada saham di sini. Ya? Jelas. Jadi ini keputusan orang muda. Oke. Jadi secara kepemilikan mungkin Kongres bisa datang, ini juga adalah milik dari Jeffrey Nicole. Iya. Oke. Sebelum panjang nih mungkin aku kasih kesempatan teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh dipersilakan. Oke, mungkin aku lanjut dulu sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan. Nah, Nicole, kalau dari Nicole sendiri tentang industri vape seperti apa sih pandangannya? Oke, gue baru di dunia vape ya. Sebelumnya udah banyak banget teman-teman gue di lingkungan gue yang vape yang coba ngajak gue ke dunia vape. Kalau ayolah coba nge-vape dan tarik nih. Karena mungkin belum ada rasa yang pas sama gua pas nyobain vape-nya mereka. Tapi pas gua ketemu sama Bang Aldi yang pitching gua buat join, dikasih tahu rasanya rasa tamarin, asam jawa. Aneh nih asam jawa. Asli, aneh banget pas gua cobain. Dan rasanya pun sama kayak permen asam jawa dan menarik. Ini menarik. Asam jawa ini bisa dijadiin ke rasa liquid vape. Dan ya karena Indonesia banget rasanya, makanya gue suka. Dan akhirnya sekarang gue vape. Dan gitu sih, komunitasnya juga menarik. Kalau misalnya nggak ngerti tentang device atau segala macam, satu sama lain akan mencari komunitasnya asik. Ya, sambil belajar lah ya, dan sebagai anak muda gitu yang
kemudian tiba-tiba terjun di dunia bisnis, memilih industri vape, ini satu langkah yang besar. Nah, di sini boleh diceritain nggak, apa sih yang membedakan Vaporworks dengan liquid-liquid yang lain, karena ini kan produk liquid, apa yang membedakan, kemudian kalau tadi bahasa Bang Aldi ada yang mau disampaikan atau pendekatan brandingnya dengan gaya Jeffrey Nicole, apa sih yang mau disampaikan atau dengan cara apa yang penyampaian si produk ini? Oke, karena gue punya bisnis ini, ya, gue suarain suara-suara yang pengen gue keluarkan lewat produk gue ini, nyuarain suara-suara orang-orang yang terbuka lah, lewat packagingnya atau guidebooknya, lewat suratnya, ada suratnya juga di dalamnya, gue suara. Jadi ini bukan sekedar produk liquid sebenarnya, bahwa di dalamnya ada pesan yang mau disampaikan Jeffrey lewat produk yang dijual ini. Iya. Yep. Oke. Okay. Buat Bang Felix, Bang, kira-kira di Vaporworks ini penyebaran produknya secara pendistribusian akan seperti apa di Indonesia? Oke. Okay. Indonesia. Jadi bisa dicari di event store mana aja yang terdekat di Indonesia. Jadi dengan hadirnya Nicole di sini, mungkin nantinya akan lebih meluas lagi persebarannya. Jadi tetap bahwa diharapkan dengan gabungnya Jeffrey Nicole, teman-teman media mungkin sudah ada yang mau ditanyakan? Boleh tentang produk, boleh juga tentang Jeffrey Nicole sendiri atau keterlibatan dia sebagai bisnis muda. Oke, kayaknya belum ada nih. Fenomena lah, maksudnya teman-teman artis atau selebriti ini, kalau ini kan sendiri sebenarnya lebih ke pemain film ya, aktor film. Apakah memang sudah tak menjanjikan atau ini kok gue pengen aman makanya gue pengen bisnis atau seperti apa sih putusan untuk berbisnis? Lo ini kan tiba-tiba open demi gue film gak jalan nih, aku harus cari di tempat yang lain, gimana? Sebenernya karena passion juga sih, pertama passion gue ya, passion gue okay. Dan kedua, mungkin passion gue berbisnis, karena dari kecil gue suka diajak bokap tempat kerja di bokap punya bisnis emas atau HP. Jadi gue melihat dari kecil cara berbisnis dan mungkin tumbuh dalam diri gue buat kenal berbisnis gitu, cara marketing lah, cara menarik pelanggan atau segala macam. Jadi menurut gue ini passion juga sih berbisnis, bukan karena ada faktor lain atau akar passion ya. Sih. Okay. Nah kemarin sempat di, kalau teman-teman lihat di Instagramnya Jeffrey Nicole itu sempat ada satu postingan Jeffrey Nicole mau posting satu paket. Paketnya kayak paket terlarang gitu ya. Itu apakah itu ada hubungannya dengan hari ini dengan Vaporworks atau memang karena kan kita tahu Jeffrey sempat mengalami masa sulit ketika berurusan dengan negara di wilayah hukum lah. Nah kemarin ada satu postingan yang mendekati ke sana. Apakah itu tentang hari ini atau seperti apa? Ya, itu tentang hari ini sih karena gue liat menarik aja dari itu. Maksudnya dengan foto itu unik lah. Gue suka hal yang unik, makanya gue ngepost fotonya kayak gitu. Oke, itu
ya intinya Jeffrey pengen menyebarkan virus baik kan, hari ini lah dengan paper rose ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman mungkin udah ada. Oke. Bung Felix, kira-kira kalau selain pasti ini seluruh Indonesia secara penyebaran, tapi udah ada nggak maksudnya secara nama resmi atau mungkin bisa di seluruh pet store di Indonesia si Pebolox ini bisa diakses? Tentunya kalau sudah pasti sih di seluruh Indonesia, di seluruh pet store yang ada di Indonesia pasti udah pasti tersedia untuk Pebolox sendiri. Jadi nggak ada logo. Kalau di ini, kalau di online, teman-teman mau kalau di online udah pasti ada. Karena kita di batch 1 sudah launching duluan kan, jadi udah pasti tersedia. Mungkin yang sekarang batch yang pertama sudah sold out semua kan, dan nanti yang kedepannya dengan Nicole bakal keluar lagi yang baru, nanti bakalan ada lagi. Oke. Jadi intinya untuk mengakses produk ini bisa di semua web store atau misalkan di online juga bisa dicari, pasti ada. Oke. Siap. Nah, buat yang tadi yang kita nonton bareng-bareng, mungkin Bang Aldi dan Nicole, tadi ada satu video yang cukup menarik di awal. Ini maksud videonya apa? Dan kemudian sepertinya akan ada kayak ngegantung di video ini. Mungkin boleh dijelasin. Oke, jadi di akhir itu kan ada judul yang diangkat ya. Ada satu kata-kata yang diangkat tentang ekspedisi asam jawa. Jadi bersama dengan Jeffrey Nicole, Paperworks betul-betul akan menguak dari mana sebenarnya asam jawa yang berasal, dari mana sebenarnya sejarahnya. Karena memang yang gayanya Nicole banget tadi, Nicole banget yang sangat suka, bisa dibilang sangat suka kepo ya. Sangat suka kepo terhadap sesuatu gitu. Terus kemarin kepo banget kan, akhirnya join lah di bisnis ini, dia sebagai owner juga dengan rasa yang khas juga. Kalau ditanya apa yang akan terjadi dengan ending video ini, mengarahnya kemana sih? Yang bisa disampaikan sekarang adalah ini bakal jadi sesuatu yang sangat besar, bakal jadi sesuatu yang unik banget mungkin di industri vape sendiri, bahkan mungkin kalau di industri vape di Indonesia ini belum pernah ada. Secara memang yang kami bertiga lakukan, ENT, Jeffrey Nicole, dan Ghost Reaper, memang menjunjung tinggi bukan cuma rasa yang enak, bukan cuma rasa yang acceptable di market, tapi kami juga membawakan satu tipikal branding yang selalu unik dari Paperwork sendiri, dan insya Allah akan ada kejutannya di bulan Maret. Oke, jadi di bulan Maret ada clue lah ya, bahwa ada lagi. Mungkin akan jadi sesuatu. Pasti. Belum pernah ada di industri vape. Belum pernah ada kan. Kalau clue terdekatnya adalah ini Nicole banget. Oke, siap. Dari mungkin dari Nicole atau dari masing-masing lah, ada yang mau disampaikan pesan-pesan harapan tentang Paperworks ini atau tentang bisnis ini dari Bang Felix? Kalau saya sih harapannya sih kedepannya dengan Paperworks ini, dengan bergabung dengan kita untuk membawa apa bisnis di Paperworks ini akan lebih baik aja sih kedepannya. Dari ini kok? Kalau dari gua ya pasti sebagai businessman pasti pengen produk gua sukses, dan gua pengen ngebawa brand ini Paperworks jadi gua banget lah. Gua pengen ngarahin brand ini ke agenda gua yang udah gua planning, jadi orang bisa tahu kalau ini Paperworks gua banget kayak gitu sih. Selain sukses ya. Kalau jadi kalau segala karya dan prestasi Jeffrey Nicole sampai hari ini, jujur gua suka dengan karyanya Nicole sampai hari ini, suka banget. Dan kenapa akhirnya
kita bertiga dari industri yang sama, di bisnis yang sama, yaitu sekarang menjalankan bisnis Metroworks dengan harapan bahwa akan ada sesuatu yang baru di industri social media, bukan menjadi sesuatu yang, karena Nicole punya pemikiran yang ternyata ketika kita duduk bisnis bareng, kita brainstorm soal produk, dia ngulik, ternyata dia ngulik, dia involve banyak hal ke dalam bisnis gitu loh, banyak kayak bang, kayak gini cakep nih. Oh ternyata memang bukan cuman di film dia karyanya bagus, memang sebagai manusia dia cerdik lah, dia cerdik, dia prestasi yang baru bagi Nicole dan bagi Metroworks sendiri di industri. Amin. Oke, mungkin teman-teman bakal bisa langsung interview secara lebih dekat. Kita mau foto dulu, oke? Teman-teman boleh bisa berdiri. Teman-teman media mau ngambil foto. Sorry, Pak. Sorry.